wasabitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, dan tetapkanlah ulun dengan la ilaha illallah di dalam dunia sampai mati. Artinya muntung ini nah basyahadat mulai hidup sampai ke mati. Ujar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, ucapannya, kata-katanya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Oleh sebab itu orang ketika sakaratul maut itu dianjurkan untuk ditalkinkan zikir, dibaca akan di telinga orang yang hendak meninggal tadi kalimat at-tauhid, kalimat tauhid. La ilaha illallah di telinga orang yang sakaratul maut. Nang bagus itu membaca akan siapa nang paling sidin katujui, sidin senang lawan anak, anak suruh baca akan. Senang lawan cucu, cucu suruh baca akan. Sidin senang lawan apa bini sidin atau laki sidin, suruh nang bini atau nang laki membaca akan. Nah itu kalimat la ilaha illallah. Bilanya sudah mengucap la ilaha illallah, jangan dipandiri lagi. Ini ditakuni pulang, hendak minum kopian dia, hendak kai jindina, biasa pulang ditalkinakan. Cuma jangan nyaring lah. Kalau ditalinga sidin kena, anu tarakin akan aja, hendak menghidupi mikrofon lah aja. La ilaha, jangankan orang nak mati, nang sihat gin songeng. Kada jadi nyaman ya lah. Nah, ada lagi guru memadahi ya lah. Di dalam kitab Tazkiratul Mustafa, di situ ada sebuah hadis. Di antara hadis Nabi di situ, barang siapa, ujar Nabi, duduk semajelis dengan wali, dengan orang soleh, walaupun hanya sekedar memecahin talu, tek memecahin talu, siapa deh sumat benar lah, maka itu di sisi Allah nilainya lebih baik daripada inya beribadah mulai lahir sampai ke mati. Nilainya tuh inya duduk di samping wali tadi. Apalagi duduknya misalnya berjam-jam, tuh kira-kira kata sebutin jenang pacahin talo, mendihitong tuh berak-rak habis ya lah. Artinya kenal benar tuh. Nah yang kedua, siapa yang membawa tasbih, nah, tasbih ini dibawanya, dipakainya berzikir, dipakainya membaca salawat, dibawanya kemana-mana, maka selama itu malaikat mendoakan, memintakan ampun kepada orang tersebut, sekalipun tasbih itu kada dikatiknya, artinya dibawanya aja dalam kantong atau dikalongakannya ke gulu, boleh aja ya, boleh aja, ada apa-apa ya. Nah yang ketiga, siapa yang meminum kopi selama asar kopi itu masih ada, bekasnya, rasanya kopi itu masih ada, maka selama itu diampuni oleh Allah Ta'ala, didoakan malaikat keampunan. Malaikat mendoakan pasti kabul, orang kada berdosa. Lain kita berdoa lambat kabul, dosa nang menghalangi banyak. Nah lalu pas meninggal orang tadi, nang anak nih maulahkan kopi, lalu kopi tadi, banyak kopi tadi, nah, dipalitakannya ke muntung nang orang mati tadi, asar kopi masih ada kalau di muntung orang mati, maka selama itu diampuni Tuhan, didoakan malaikat napa, kada sing hilangan lagi bekas kopinya sedikit ya, kada sakin dihirupakannya lah, kalau dia ada dihirupakan tanya nyaman lagi aja, maka dia mati itu. Karena kopi itu riwayatnya nang menanam orang wali ya lah, orang soleh. Amannya kopi susu pang jar, nak ada yang tak buat ya lah. Bahkan ada yang mengatakan al-gahwa syurbatul aulia ya lah. Jadi kopi itu minumannya orang-orang wali. Nah, kita ni kada wali, cuma mau umpati ya lah, mirip kayak gawian wali ketujuh minum kopi juga. Nah, ya lah. Padahal nang iyanya di sangat tujuh bang. Mudahan husnul khatimah beredar.